Halo Tribuners, jadi pada pagi hari ini kita masih berada di lokasi melihat aktivitas nelayan ya, di pinggir pantai Jalan Samudra, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Karena pagi hari ini bisa dapat kita lihat para nelayan Milo Poke atau bentang jaring di laut dan ditarik bersama-sama. Itu panjang tali yang direntang sekitar 400 meter, di mana dibagi sisi bagian kanan 200 meter dan sisi sebelah kiri ada 200 meter. Jadi kalau masyarakat atau nelayan saat tidak menangkap ikan, mereka secara bersama-sama memperbaiki jaring yang telah rusak oleh sampah, kayu, dan lainnya, atau akibat gelombang yang cukup besar. Nah, itu kadang cabai yang itu, Pak. Dia biasa ada kayu. Ajok. Ajalah sak. Ya. Mana ada ulang lagi, Pak? Tidak diulang lagi. Itu dari muat di video. Ada yang buka lo boya. Bandam lah bayi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!